Perjalanan kami ambil dari Pasar Jatiroto, teman-teman, menuju ke sebelah timur supaya teman-teman lebih jelas untuk menuju ke Bukit Pesona melalui dari Pasar Jatiroto. Karena letak Bukit Pesona berada di sebelah timur dari Kecamatan Jatiroto. Dan kita ambil belok kiri. Jangan salah ya teman-teman. Di sepanjang kanan kiri jalan cukup meriah karena bertepatan dengan Agustusan. Dan kita mulai memasuki Kelurahan Sanggrong, tepat di depan ini ada gapura bertuliskan Kelurahan Sanggrong, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri. Dari Kecamatan Jatiroto kurang lebih berjarak sekitar 4 kilo menuju ke Bukit Pesona yang ada di Desa Ngelo. Dan jalan ini menuju ke arah Semen atau ke Desa Cangkring. Tepat di depan ini kita ambil belok kanan menuju ke arah tunggangan atau ke jalur untuk ke Kecamatan Tirtomoyo. Dan pernah viral di jalur ini. Mungkin sudah 2 tahun ini, tentang tragedi bus yang kesasar di daerah Tunggangan. Dan ini jalurnya. Dari Tugu Selamat Datang atau memasuki Desa Ngelo tidak terlalu jauh untuk menuju ke Bukit Pesona. Bagi teman-teman yang ingin ke Bukit Pesona, simak baik-baik rute perjalanan kami supaya lebih tahu untuk menuju lokasinya. Bukit Pesona terbilang masih wisata baru yang berada di Kecamatan Jatiroto. Mungkin sekitar 2 minggu ini
dan masih dalam proses pengembangan. Mungkin bagi masyarakat di Kecamatan Jatiroto untuk menuju ke Bukit Pesona terbilang mudah, tapi untuk luar daerah mungkin agak sulit karena berada di perkampungan dan jalannya sangat berbelok-belok. Dan mungkin sangat susah untuk menuju lokasi tersebut. Jadi harus bertanya-tanya kepada warga sekitar. Kita belok kanan. Monggo Pak. Untuk jalannya lumayan enak menggunakan kendaraan roda 4 pun bisa, tapi lebih enak menggunakan roda 2. Dan kita hampir sampai. Dan akhirnya kita pun sampai, teman-teman.